cintaku. Yes, jadi hari ini adalah hari syutingnya video klipnya Vimas yang ketiga, Cinta Itu Bisa Hilang. Nah, ide dari cerita ini adalah orang-orang Toraja. Jadi di Toraja, Sulawesi Selatan itu ada sebuah tradisi yang disebut Manene. Manene itu adalah orang kalau meninggal tidak dikubur di kuburan, tapi dia disimpan di dalam rumah, ikut makan bareng keluarga, ikut beribadah sama keluarga gitu. Itu sangat-sangat unik ya. Pokoknya lu ikutin terus, lu tunggu tayangnya, ini bakal gokil banget. Kau hancurkan diriku, meruntuhkan imanku, melukai jantung hatiku. Konsepnya ini kita akan pakai one take okay, jadi satu kali tembak des dari awal sampai habis. Maaf ku harus pergi meninggal. Nah, jadi kan ini kan ditugaskan untuk membuat manene. Jadi manenenya ini adalah orang yang baru aja berubah, jadi masih seger. Itu bisa hilang. Kuhelah nafas. Jadi sekarang kita lagi syuting buat Vimas, buat video klipnya judulnya Cinta Itu Bisa Hilang. Intinya sih kita mau ngangkat satu kalau bisa dibilang cerita rakyat dari Toraja, itu tentang manene. Jadi manene itu zombie-nya Indonesia. Jadi konon katanya sebelum ada zombie di Amerika, itu dulunya tuh zombie di Toraja dulu, namanya manene. Jadi itu ada tradisinya lah di Toraja. Mereka tiap 3 tahun sekali mereka ngebangunin mayat yang atau jenazah yang udah meninggal, dibangunnya diganti bajunya. Itu namanya manene. Harus pergi meninggal. Lagi di lokasi syuting Cinta Itu Bisa Hilang. Ya, jadi hari ini kita mau syuting, doain lancar. Hari ini sistemnya kita mau one take shot, jadi harus dari awal sampai akhir semuanya bekerja sama dengan baik. Kita mau bikin sesuatu yang out of the box, angkat budaya Indonesia tapi dengan cara ya Vimas banget. Tungguin ya. Halo, siapa nih? Pada ngapain ke sini? Vimas ke sini mau ngapain? Melihat Vimas bikin video klip terbaru plus support. Oke, jadi tali ini gunanya untuk pengaman saat nanti di adegan DOP-nya akan turun dari lantai 2 sampai ke bawah. Jadi tali ini berfungsi sebagai pengaman, dia kita gantung terus kita ulur pelan-pelan sampai dia menyentuh tanah gitu. Aku harus pergi. Nama gue Anton. Kali ini gue berperan sebagai Big Boss. Muka gue kan masih bersih. Tunggu dulu ya, bye. Ini jadinya. Ini makanan gue hari ini ya, luar biasa. What's up? Cinta itu bisa. Sekarang tahap lagi siap-siapin properti buat yang nanti syuting di atas. Dan tadi juga udah latihan buat yang di pasukan Toraja, yang nyelamatin orang-orang yang dimakan tuh. Kau adalah hidupku, pelangi di nadi. Ini merupakan properti ya, biar kesannya dramatis banget kalau ini yang horor-horor gitu. Terus ya gitu deh. Liatin aja hasilnya nanti. Wah, keren banget. Belum lima sekali. Yang sebelah situ. Pada ngapain sih, Om? Pengen beli tripod dulu, bikin kaca. Turun ya. Aku mau turun, takut kacanya pecah. Masaknya ribet ya? Masaknya ribet. Udah turun aja nanti kalau pecah. Jadi sebelumnya kita sedia 3 kaca gula. Terus saya juga naro tong di situ, tapi karena terlalu panas meleleh dua-duanya. Nah, yang pas terakhir, waduh, oke, emosi semuanya ngumpul sampai akhirnya sukses one take okay. Itu bisa hilang. Nih, kacanya pecah akibat kebrutalan dari si zombie.
zombie edan. Nih. Gokil. Sakit yang kau tinggalkan jadikan kekuatan. Lempar manekin, jadi tuh ceritanya Big Boss loncat, terus gue harus melempar manekin. Itu seberat banget cuy, seberat gue. Terus gue harus melempar, atau enggak gue ngikut? Gue tanggung jawab. Nah sekarang balik lagi ke posisinya dulu, posisi pertama. Silakan. Balik ke posisi pertama, buat teman-teman yang lain yang enggak ikutan, boleh out prep. Nah kita sekitar 5 menit lagi bakalan nyoba rehearsal yang pertama. Kita coba dulu beberapa kali, nanti kalau misalkan emang udah sure semuanya, karena waktu yang rehearsal pertama ada beberapa scene yang belum kita coba, jadi kayak scene ngelemparin dummy, terus juga scene-nya Manana yang glinding-glinding, itu orangnya belum ada. Nah sekarang kita coba sama orang-orangnya. Let's rock! Cinta itu bisa hilang! Suki, selamat! Baru latihan loh, belum passing zero dia yang pertama. Bos, para apa? Koreksinya lo tadi kurang. Maaf ku harus pergi meninggalkan dirimu mungkin sah. Akhirnya jam 5 pagi kita udah berada di lokasi terakhir untuk ngambil tag yang hanya 30 detik sebagai closing untuk video klip ini. Bisa hilang ku helah nafas baru di bawah kabut biru mengusir haru dan cemburu. Sakit yang kau tinggalkan jadikan kekuatan dan hikmah bagi masa depan. Dan hikmah bagi masa depan. Maaf ku harus pergi udah selesai syuting Cinta Itu Bisa Hilang dan mantep banget ya. Insyaallah mudah-mudahan punya tunggu dijamin keren, pokoknya kalian harus nonton. Oke, boom. Alhamdulillah kita udah selesai, kita rap di jam 5.59. Terima kasih atas kerjasamanya selama 12 jam ini, kalian keren. Terima kasih banget sekali lagi, saya dari perwakilan dari tim kru, kemudian Mas Adrian, kemudian Wawe, kemudian Pambi, dan teman-teman lain tim, mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman. Bisa ada tambahan? Gua mengucapkan terima kasih sekali lagi, mari kita mengawali dengan doa, mari kita duduk dengan doa aja udah. Cinta itu bisa hilang. Meninggalkan dirimu mungkin selamanya. Satu hal yang